Bukan AS Alkmaar ataupun Como FC, Tom Hay sepertinya akan merapat ke klub raksasa Turki. Jika benar demikian, Tom Hay akan pertama kali bermain di luar Liga Belanda sepanjang karirnya. Teka-teki klub baru gelandang timnas Indonesia akhirnya menemui titik terang. Setelah berpisah dengan Ed Sheeran Finn, Tom Hay masih kesulitan untuk mendapatkan klub baru. Hal ini dikarenakan usia Tom Hay yang sudah tidak muda lagi. Terlebih lagi, dia harus kehilangan status kewarganegaraan Belandanya. Ini membuat Tom Hay tak berstatus lagi sebagai pemain Uni Eropa. Dia adalah pemain non-Uni Eropa seperti pemain Asia dan pemain Amerika Latin. Ditolak Como. Ada kabar bahwa gelandang serang timnas Indonesia tersebut akan berlabuh ke Como FC. Namun Como FC malah membantah rumor itu. Tidak hanya itu, mereka bahkan menyebut Tom Hay sebagai pemain rendahan yang hanya cocok menjadi pemain ketiga di Como FC. Ada juga rumor bahwa Tom Hay akan berlabuh ke klub masa kecilnya, AS Alkmaar. Rumor ini muncul setelah Tom Hay berfoto di depan training center AS Alkmaar. Namun ternyata Tom Hay hanya berlatih untuk menjaga kebugaran dirinya. Terbaru, sebuah rumor menyebut jika mantan pemain Ed Sheeran Finn itu akan berlabuh ke klub raksasa Turki. Klub itu adalah Sivasspor dan Beşiktaş, dua klub raksasa Liga Turki. Dibocorkan oleh jurnalis Turki. Hal ini dilaporkan langsung oleh jurnalis olahraga asal Turki, Ertuğrul Dalbasti. Dalam cuitan di akun Twitter pribadinya, Dalbasti menyebut bahwa ada dua klub Turki yang tertarik memakai jasa Tom Hay. Selain Sivasspor, Beşiktaş juga tertarik dengan Tom Hay, tulis Ertuğrul Dalbasti. Alasan Beşiktaş tertarik dengan gelandang serang asal Indonesia itu adalah statistik luar biasa yang Tom Hay miliki saat bermain di Eredivisie. Prof. Toha adalah satu dari 10 gelandang terbaik di Liga dalam hal statistik dan umpan kunci. Olahraga asal Turki itu juga berpendapat bahwa kemampuan Tom Hay akan sangat cocok dengan dua striker andalan Beşiktaş, Petr dan Charisis. Dengan dinamisme yang digabungkan dengan kreativitas dan kemampuan bermainnya, Tom Hay akan menjadi penyangga penting bagi Petr dan Charisis, tambah Ertuğrul Dalbasti. Sangat tak sabar untuk ditunggu bagaimana kiprah Tom Hay di Liga Turki nantinya.
ini Cantika Rasa sudah cukup ya menemanimu, tapi jangan khawatir. Cantika akan selalu menemani hari-hari kosongmu. Jangan lupa subscribe Timnas TV biar kamu nggak ketinggalan berita update seputar Timnas Indonesia.